teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Pemberi. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ke makam, nengokin makam mama bareng keluarga. Jadi kita mau berdoa di makam di hari kedua kemarin meninggalnya. Oke, teman-teman, ikuti terus. Kita udah sampai di depan makam. Jadi kita mau ke makam pagi ini. Jadi apa udah di makam? Jadi kita mau ke makam bersama adiknya mama yang pakai kerudung biru, yang pakai koko putih suaminya. Itu adikku yang nomor 2. Kenapa, Abi? Iyalah. Zaman kecil kan suka main di sungai. Iya. Adikku masih parkirin mobil. Nenek-nenek tuh pegangan. Kita udah nyampe di depan makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tuh mamahku udah nungguin di depan. Assalamualaikum ma. Kita nengokin mama di pagi ini. Awas Bi, kepleset. Aduh. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tahun kemarin lebaran kita ke makam bareng mama, dan nanti tahun ya ini lebaran 2025 kita yang harus ziarah nengokin mama ke sini. Ya Allah, nah, kita udah nyampe ke makam. Assalamualaikum ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamdu, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas.
Dari Jakarta, di Jakarta, Jakarta, Iwan. Nama apa? Dari kakak di kampung. Papa kenapa? Bapak kenapa? Masa Bapak pindah ke rumah? Mau jatuh. Dek, itu teh, ini teh anaknya Abah Haji. Abah Haji, itu kakaknya Abah semua itu. Ini anaknya kecil-kecil, segede waktu segede Debian meninggalnya nih. Tuh, makanya makamnya kecil kan? Anak kecil semua. Ayo ah, mama tarik uihnya mah. Besok kak Didi, tarik besok pulang mah. Assalamualaikum. Kita lanjut pulang. Ya Allah, mudah-mudahan mama ditampi iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Di sana apalagi ngejelasin ke adiknya mama. Makam-makam keluarganya, ha? Cuma kalau datar kayak gini nanti kalau itu ah takut kelep banget. Jadi wadah tinggi tapi tingginya nggak tinggi banget. Kita lanjut untuk pulang. Jadi si tanahnya sedikit. Makan hari di Arab-Arab masih ya kalau hari itu baik. Oh, kalau tak nunggu bayar. Tapi kan sekeluarga. Kalau di lingkungan-lingkungan ini itu berarti makam keluarga. Sekolah tuh kamu ke mama, aku mau ke makam ini mau bersihin atau ada rencana tinggi. Kita mau pulang tapi kita pakai. Kalian enggak? Anterin dulu Om Iyo lah. Daerah sini itu tempatnya atau kuasanya aku waktu zaman kecil main tuh di sungai-sungai itu ya Allah. Zaman aku kecil zaman SD suka main di sungai-sungai itu tuh. Nyari kerang, nyari ikan. Ya Allah. Jadi ingat masa kecil. Ini di Kuningan biasanya dingin, tapi nggak tahu tadi malam super duper gerahnya. Dan cuacanya itu kayak di Jakarta, panasnya luar biasa. Kita mau pulang. Sungainya, aduh ya ampun. Pok, Miona jalan kaki. Nah teman-teman, alhamdulillah aku sama keluarga udah dari makam nengokin makam mama. Dan seperti itu ya untuk video kali ini. Dan saya nanti sambung di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.